Okey, okey, selamat sama petang, geng. Berada di laluan highway bagi negara Thailand. So kalau korang nak tahu, sebenarnya laluan ini dia bersambung dengan Asian Highway daripada Malaysia, guys. Ini adalah Asian Highway 2. Asian Highway 2 yang sebenarnya dekat Malaysia pun Asian Highway juga. Asian Highway 2 jugalah. So dia ada juga AAS kat sini, kena hati-hati. So kalau korang tahu, inilah dia rupa lebuh raya utara selatan bagi negara Thailand. Tapi korang tak panggil lah PLUS kan, dia panggil sebagai Asian Highway untuk Thailand. Nampak? Orang yang bawa kereta ni, kalau kau tengok, semua memang behave, semua bawa slow. Yang bawa laju, ni orang Malaysia ni, aku lah ni bawa laju. Sebab Boris suruh bawa laju, aku pun bawa laju lah. Kalau kau tengok, kau boleh nampak sendiri kan, dia orang punya kelajuan maksimum aku rasa dalam 190-100 sajalah. Tak ada yang aku nampak dia melulu bawa sampai 14-18. Itu yang aku nampak lah. Kalau orang apa, Perok kata tak mampu eh. Aduh, inilah dia rupa Asian Highway bagi negara Thailand ya. Alright, so laluan ni kita akan membawa kita ke Pathalong. Pathalong lebih kurang dalam 80 km, lagi lebih kurang sejam lebih lagi sebenarnya. Sebab dia jauh sangat. Memang, wow, satu perjalanan yang jauh. Aku duduk berlek-lek kan. Ini belum sampai ke Krabi, guys. Krabi lagi ruang 4-5 jam lagi. Korang boleh imagine tak laluan nak ke Krabi tu lebih jauh daripada tu sebenarnya. Nampak macam dekat, nampak macam tak jauh, tapi sebenarnya jauh, guys. Memang jauh. Alright, okay, itu adalah nombor jalan lah. Okay, so kita perlahankan kenderaan. Sebab kalau tengok sini, walaupun pemanduan mereka perlahan, tapi dalam sudut erti kata lain, dalam sudut dari segi alertness lah, nampak. Lori main masuk je, babe. Selamba. Itu biasa, babe. Itu biasa dekat sini. Jadi korang kena relax saja. Inilah cara pemanduan diorang. Jangan kita panik. Relax. Yang penting, sebab diorang tak laju pun, dia bawa perlahan, relax je. Even motor Forza yang 250 Dodge pun bawa lebih kurang dalam 60-70. Imagine, can you imagine that? Alright, ini ada gambaran di dalam negara Thailand. Highway dia mengingatkan aku kepada highway di bypass Gambang. Ini rupa dia. Tengah-tengah tu kosong lagi, boleh lah bina apa dalam tengah-tengah tu. Nak buat ladang sayur pun boleh, ladang gandum lah, ladang jagung pun boleh. Okey, perjalanan ke Pathalong eh. Ada dekat laluan yang baru nak diperbaiki ni. Sebab situlah sebenarnya laluan asal dia. Tapi mungkin dia ada renovation, nak petar ke apa ke. So dia buka jalan sebelah kat sini. And menyebabkan jalan jadi lebih sempit. Okey, berbalik kepada cara pemanduan mereka. Thailand ni cara pemandu memang sangat-sangat berdisiplin eh. Bukan disiplin, sangat-sangat perlahan eh. Bukan disiplin, dia over disiplin. Dia perlahan. Lepas tu dari segi masalah dia, kalau nak keluar simpang pula, dia main terjah je. Itu pun masalah juga. Ni apa, askar ke apa? Askar kot. Jadi kita boleh katakan tentang sepanjang 2 jam 3 jam perjalanan daripada Hat Yai, daripada Danok tadi. Jadi kita rasa agak macam quiet, awkward sikit lah dengan cara dia orang pemanduan dia orang, dengan kenderaan jentera berat dia yang nampak. Oh, dia ada dua double decker belakang tarik. Kau bayangkan. Lori macam lori tanah tu, tapi ada double decker. Dia ada double belakang dia tu yang tarik. Macam ni. Gila tu ni nampak ni. Macam kereta api, bang. Ya Allah. Okey. Pak Payun eh, Pak Payun. Pathalong straight saja. Apa dekat Pathalong? Pathalong ada route 41. Route Pathalong 41 adalah one of the pit stop juga yang wajib biker-biker singgah untuk dapatkan cendera mata dan cendera hati. Itu yang kita panggil sebagai tarikan bagi bikers. Tarikan yang luar biasa.
Eh, E20 tadi, E20. E20 tu tak apa eh? Biker dah akan lepak sini dulu. Eh. Can we use E20 eh for motorbike? Tak tahu je kan. Tahu eh? Alamak. Kalau 97 4.2, ala beza tu. Sebab E20 dia murah lagi. Tapi minyak teruk. Ya. Yeah. Dan dia pun teruk. Full tank, full tank. Sampai dekat Patalong ni, dekat Petronas. Petronas. Ha. Ni dekat stesen apa ni? Stesen apa aku tak tahu, tapi stesen minyak ah. So, hari ni dikatakan minyak ada kurang sikit berapa sen diorang lah. 50 sen macam tu lah. So, dapat murah ni 4.19 lah macam tu lah. 4.19, okay. Right, so perjalanan smooth saja, cuma kita rasa agak awkward sebab laluan dia highway yang tak berapa nampak betul highway. Teringat highway Gambang, teringat macam highway AMJ pun ada dengan kawasan yang berdebu, dengan pemanduan orang lokal yang agak perlahankan kenderaan semasa drive. Kalau korang tengok eh, nampak yang drive tu sebenarnya tak laju mana pun. Nampak macam laju sebenarnya kalau di atas tu. Barang macam kau top speed kau 1-2 eh, dia orang akan mematuh peraturan jalan raya yang betul lah. Dia orang takkan. Paling laju pun aku dapat sukat tadi dalam 1-2 je. Tak ada lebih daripada tu. Kau tengok. So aku dekat cecer minyak ni, aku bersama dengan VF3i dan juga motor apa ni, ADV150. Bergerak semalam tadi daripada pukul 10 malam di KL dah sampai dekat area Danok dalam lebih kurang pukul 7.30-8.30 pagi lah. Sempat kita dah buat apa semua, kita masuk betul-betul melepasi daripada border tu dalam pukul 9.10 juga lah. And then sempat lah kita makan-makan dulu lah, masak-masak eh, masak-masak. Happy ending eh. Dari sini KL pergi JB kan? Daripada sini kita nak ke Krabi 4 jam lagi. 4 jam lagi lah, tengok. Sayur Mat, Mat, sayur Mat. Kau jangan fikir senang lenang Mat. Nak pergi Krabi ingat senang. Aduh. Dah ada pembeli halal. Dah panaskan dah? Dah. Ada microwave ya? Ada. Ambil ni makan lah. Oh, ni bayar, ada. Bayar nanti dia masuk microwave. Oh, dia masukkan? Ha, dia masukkan. Oh. Dia bagi. Oh, sempat lah aku nak pergi sekejap. Yeah. Okay. Apa nama dia? Burger apa? Macam-macam ada. Kau tengok mana yang kau nak makan. Okay, okay guys, kalau datang ke 7E di Thailand, ibarat 7E ni ibarat syurga makanan bagi rakyat Thailand dan juga foreigner-foreigner daripada luar lah. Jadi kau datang ke 7E ni, antara makanan yang wajib beli adalah burger macam ni lah. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Alright, settle. Kita isi minyak dekat ni. Apa nama stesen ni? Isi minyak apa? Patalong. Nama company dia bukan PTP kan? Ha? Nama company dia apa? PTP ke apa? Tak ada company. Patalong. Okay. So ni nama ni PTTS. PTTS Station. PTTS Station. PTT Station. Lead the way, lead the way. Kita akan lalu jalan kampung menghala ke Terang. Sebab kita ni sekarang ni kita nak potong dekat Patalong ni. Menghala ke Terang. Aku memang betul-betul puji lah orang sini. Walaupun aku keluar lambat ke, aku macam tergagak nak masuk ke apa ke, orang tak akan horn tau. Aku tak tahu besar. Orang sini dia macam penyabar dan lain macam. Dia macam respect orang lain yang cuba nak masuk. Dia macam bersabar lah. Aku tu yang aku boleh puji ni orang sini. Walaupun dia orang riding motorbike, tak ada pakai helmet ke apa ke, tapi dia orang macam respect each other tau. Dia orang tak ada macam nak horn kau, nak ni lah apalah kan. Itu yang aku boleh katakan secara first impression. Ni adalah video rentetan daripada kita ride di dalam apa nama? Negeri juga di negara Siam. Tengok eh. Ha. Jadi aku boleh katakan kan, walaupun dia orang bawa slow macam ni apa semua, walaupun dia macam ada take time nak masuk ke apa ke, kadang-kadang nak keluar pun tak ada bagi signal, tapi orang lain yang macam
macam nampak keadaan macam tu, dia orang tak akan macam marah ataupun macam apa, nak gaduh ke apa ke. Okay lah, kita tutup tentang dia orang punya attitude pemanduan. Kita tengok pada pemandangan dia punya apa-apa yang elektrik ni. Yang elektrik ni unik sekejap. Kita tengok yang elektrik ni macam zaman perang tau. Tapi walaupun dia macam ni, kedudukan dia macam zaman perang dunia ke berapa, tapi dia punya kemas tau. Kau tengok dia punya susunan dia kemas kiri kanan, nampak landscape yang cantik. Satu lagi dengan kawasan yang ni aku boleh puji lah, jalan yang tadi tu masa dekat highway, yang highway utama dia tu memang teruk sebab dia orang baru nak buat jalan. Tapi yang ni nampak clean je, smooth je. Kalau kau tengok kan sebelah kanan sana tu, kau tengok dia macam smooth je, dia rata je kan. Walaupun ada sedikit lah macam lubang-lubang, tapi tak banyak lah kan. Ha, tengok. Alamak, ini apa hal ni, budak-budak berdiri atas ni. Well, all tie suit berdiri dekat sini. Balik sekolah. Roadblock ke ni? Oh, polis lah. Polis roadblock. Ha, satu lagi pakaian polis kat sini ni macam color-color coklat macam tu lah. Polis trafik, polis biasa pun sama. Oh, ada ni lah, ada sukan lah. Pirate Mat Siam. Okay, bersambung kepada jalan. Aku sangat-sangat terpegun dengan jalan dia yang sangat cantik ni. Smooth saja. Orang dia pun baik dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh belajar daripada orang Thailand ni. Banyak sebenarnya kita boleh kena belajar daripada diorang. Alright, so teruskan perjalanan mengalir ke Terang. Nanti kita akan berhenti dekat signboard yang cantik. Kita akan teruskan perjalanan. Sambung kalau ada benda naik dalam hari ini.